Masih dengan Guena Elektrik, pemirsa. Kali ini kembali saya akan mencoba atau mengulas sebuah pesanan dengan nomor transaksi BL 170424195226. Nih, sebuah transaksi dari Bukalapak dengan nomor transaksi 170424195226 atas nama pemesan Bapak Darmuji yang ada di Tuban, Jawa Timur, ya, yaitu sebuah dinamo stepper yang akan kita fungsikan sebagai mini generator mini, ya pemirsa, ya. Jadi jangan salah pengertian, kalau mini itu keluarnya berapa kilo volt, berapa ratus watt, ya. Mini itu kecil, cuma untuk prototipe saja, untuk eksperimen teman-teman atau adik-adik yang masih sekolah. Untuk menyalakan sebuah lampu LED, ya, yang 7 watt itu memerlukan sebuah fitting inverter seperti ini. Ini tertera di sini 12 ke 220, ya, 12 volt ke 220. Seperti ini bentuknya. Kita pasang langsung. Ini untuk fitting nanti sesuai transaksi, ya, bonus pembelian diikutkan dalam paket. Langsung saja, ini sudah dibagi dua rumpun, ya. Yang ini negatifnya biru, ungu, hitam, ya. Jadi nanti misalkan ini yang hitam ke biru, yang positifnya ke hitam, satu-satu, ya, nggak boleh dijadikan satu. Kalau mau pakai empat fitting justru bisa, ya. Jadi hitam sama biru sama hitam, yang satunya biru sama ungu, kemudian yang sebelah sini merah sama putih dan merah sama ren. Ini sudah saya tandai, ya. Ini ada bundelan ini. Langsung saja kita putar. Nyala, ya, pemirsa, ya. Itu cara kerjanya seperti itu. Kemudian ini kita coba pindah, ya. Ini kan ke hitam ini, ya. Kita pindahkan ke ungu. Ini jangan sampai nemplek ke yang lain, ya. Harus jaga jarak aman. Nyala, ya. Kemudian kita pindah ke rumpun satunya. Merah. Keren, ini jepitannya kok licin, ya. Nyala, ya. Dan merah ke putih. Ini jangan sampai nemplek. Nyala juga. Sekarang kita coba menggunakan dua buah fitting, ya. Kebetulan adanya LED yang 12 watt. Kalau ini tadi 7 watt, ya. Kita coba lagi menambahkan fittingnya. Ini sama, ya. Sama persis sama ini. Kita coba ke sini saja, ya. Biru sama ungu. Nyala, ya, semua nyala itu, ya. Jadi kalau ada fitting, empat buah fitting, nanti bisa untuk empat buah lampu. Begitu, ya, pemirsa, ya. Jadi ini
transaksi tadi atas nama Bapak Darmuji yang ada di Tuban. Ini cuma mohon maaf tadi ngirim pesan minta pulih, tapi kebetulan pulihnya pas habis, nggak ada. Gitu ya Bapak Darmuji, mohon maaf sekali lagi, untuk pulihnya lagi kosong, tidak ada. Dan ini transaksi sudah saya videokan, nanti sebentar lagi saya upload, baru kirim barang. Itu ya Bapak Darmuji. Tidak ada garansi sesuai peraturan Bukalapak yang saya tulis. Tidak ada retur, tidak ada refund. Itu, terima kasih.